Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Ramadan kali ini antum dan kita seluruhnya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang muttaqun dan sebagai pribadi yang as-sabirun, artinya orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Bersabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10 yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya tanpa hisab, tidak bertepi dan tidak terbatas. Imam As-Sudi menafsirkan ayat tersebut bahwa tanpa batas berarti surganya Allah Subhanahu wa taala layak untuk orang-orang yang bersabar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan di sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 5256, dikatakan bahwa Atha bin Abi Rabah bersama dengan sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah diceritakan oleh seorang wanita berkulit hitam, yang ketika itu wanita berkulit hitam mempunyai penyakit ayan. Ketika ayannya tiba mendatanginya, maka tersingkaplah auratnya. Akhirnya wanita berkulit hitam tersebut mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakan hamba." Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Kalau engkau bersabar atas penyakitmu, maka bagimu surga. Namun, bila engkau mau, aku akan doakan agar penyakitmu sembuh." Lalu apa ikhwatul iman yang dipilih oleh wanita tersebut? Yang dipilih oleh wanita berkulit hitam tersebut adalah, "Saya akan memilihnya bersabar sampai usiaku tutup, wahai Rasulullah." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bersabar adalah salah satu ciri orang-orang penghuni surga. Untuk itu saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, bersabarlah dalam tiga perkara. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar terhadap keputusan atau takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Itulah sabar yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Demikian, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersabar dan semoga kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Firdausnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.